Hello guys, welcome to our world. Dan hari ini kembali saya akan menelusuri daerah-daerah wisata untuk daerah Pematang Siantar. Dan kali ini tidak begitu jauh dari rumahku guys. Tempatnya ada di Jalan Gunung Sipiso-Piso dekat Jalan Pane. Mau tahu kemana? Pasti ini ikon, salah satu ikon dari Pematang Siantar. Tempat wisata juga, tempat peribadatan juga. So check it out. Well guys, sayang banget karena hari ini tempat yang mau dituju tutup karena COVID. Ternyata semenjak bulan 3 kemarin tempat ini sudah tutup. Kemana? Di manakah tempat yang tutup itu? Check it out. Guys, Vihara Avalokiteshvara. Ini dia, tapi sorry karena beruan COVID tempat ini tutup. Tapi nggak apa-apa, kita vlog dari luar saja ya guys ya. Dia, kita melihat dari kejauhan sana itu adalah patung Dewi Kuan Yin. Patung Dewi Kuan Yin ini menjadi pusat peribadatan untuk agama Buddha guys. Nah, biar kalian tahu nih bahwa patung ini tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya sekitar, coba saya cek ya, mungkin 22,5 meter. Wow, ini sayang sekali kita tidak bisa masuk karena tutup. Jadi nggak tahu buka katanya, tapi ya nggak apa-apa. Dari luar juga tak mengapa. Yang penting kalian juga tahu nih bahwa kota Pematang Siantar ini memiliki beberapa pusat wisata juga, sekaligus jadi tempat wisata religi ya. Kita akan jalan terus dari luar ya guys ya. Ini dia. Kalau di dalam itu wow, kalian bisa bandingkan manusia orang kalau berdiri di bawahnya itu tinggi banget guys. Ini dia. Ini kita dari luar tembok ya. Ya lumayanlah daripada tidak sama sekali. Tapi ini daerah-daerah di samping dari vihara ini. Ya jalannya hanya 10 menit saja guys, jalan santai. Nah ini kita melihat, jadi kita lihat tembok-tembok aja ya. Suasana tembok di dekat sini. Ya. Nah ini guys dari belakangnya. Nggak apa-apa ya, kita lihat dari berbagai sudut. Nah ini dari tampak, nah ini tampak dari kejauhan patung Dewi Kuan Yin-nya guys. Benarnya sayang banget sih nggak bisa masuk ke dalam, tapi ya berhubung karena COVID ini ya mau tidak mau harus bagaimana ya. Dan ini penting sekali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Saya sebenarnya pakai masker ya, cuman karena sepi, ya nggak apa-apa. Dilepas dulu. Dan temboknya juga, biar lebih kelihatan. Coba masuk tapi nggak bisa. Walaupun dari luar nggak boleh katanya. Ya udahlah, harus bagaimana? Tetap mengikuti peraturan yang ada. Nah ini juga sekolah di dalam viharanya ini. Perguruan Buddhis Manjusri. Ini deh guys, saja lokasinya ini. Sayang banget nggak bisa masuk ke dalam.
naik tembok ini bisa juga kelihatan loh guys, karena tingginya. Wow, jadi berbagai sisi kita juga bisa melihat. Apa daya, saya jadi harus pulang. Nggak apa-apa ya, perjalanan singkat hari ini ya cukup menyenangkan walaupun nggak bisa masuk. Sekali lagi, thank you for watching guys. Tetap support channel ini dengan memberikan like, komen, dan juga subscribe. Dan juga tonton sampai habis ya, biar nanti lebih semangat saya untuk memberikan informasi mengenai kota my hometown, Pematang Siantar dan sekitarnya, dan juga daerah-daerah lain nanti. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Gunakan masker kalau kalian keluar rumah, rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer kalau kalian misalnya keluar dari rumah, dan jauhi kerumunan kalau bisa. Jaga jarak kalau misalnya kalian ada di tempat kerumunan, dan rajin cuci tangan tadi sudah ya, dan tetap jaga kebersihan hati, iman, dan pikiran supaya kita tetap sehat, imunnya tetap kuat dan terjaga, dan terhindar dari segala penyakit. So thank you, see you in another episode guys. God bless you. Ini dia sekolahannya, Yayasan Vihara Avalokiteswara. Jadi ada SMK, SMA, SMP, dan juga SD. Ini jalan kecil yang ada di dekat vihara, hanya bisa dilalui oleh motor. Ada sungainya. Ini ada mancing guys. Wow. Ada juga yang mancing guys di sini. Sorry, belum pernah sih masuk sampai ke sini. Lihat, ada cewek di atas atap lagi menunjuk. Kira-kira dia kesasar kah? Belum pernah masuk ke daerah sini. Kalau biasanya muter kanan, kali ini muter kiri. Wah, wow, banyak graffiti di sini. Wow. Nggak ngerti bacanya apa nih. Kolam renang Deti Sari Indah Pematang. Orang gila. Loh, ada giant eleven deh. Gede banget gajahnya. Artinya pakai hitama masker. Bahen hajor gitoni kulata. Pakai masker untuk kesehatan tubuh kita. Ini bahasa Batak ya.